dan ini karena bukan orang sini, orang Medan, orang jauh, kita operasi ini, dia bawa, nggak perlu kita bawa ke mobil. Udah gini aja, nanti kamu di sini, ya ikut mobil ke sana, biar tak mobil lagi ke kantor. Pahitnya ini, pahitnya kamu kecelakaan di jalan, petugas yang terkena kemana ini? Rumah sakit, rumah di alamat, jangan dulu pulang ya. Iya, benar. Saya Kapolsek Mundur dengan KPAD Sugandi. Kami melaksanakan tugas setiap malam minggu. Kita melaksanakan KRYD atau Harkam Timas demi menciptakan situasi kondusivitas di wilayah Mundur. Kami sudah melaksanakan gabungan dengan Bapak Camat beserta jajarannya yaitu Satpol PP, beserta Padan Ramil dan jajarannya, para anggota Babin kita libatkan termasuk para kanit di Polsek Mundu dan dinas-dinas terkait. Kami melaksanakan ke warung remang-remang sesuai dengan arahan pimpinan dari Bapak Kapolres Tipe 1. Kita bisa menjaga situasi yang kondusif, bisa menghilangkan penyakit masyarakat yang ada di wilayah Mundu, dan menjawab juga dari pertemuan dengan Bapak Bupati Cirebon, Bapak Haji Imron, untuk melaksanakan tindakan-tindakan di lapangan yang mengeluh gangguan kamtibmas di masyarakat di wilayah Mundu.